hari ini, Selasa, tanggal 16 Oktober tahun 2018, saya selaku pembina tim penggerak PKK Kabupaten Madiun dengan resmi mengukuhkan nama-nama yang telah dibacakan sebagai tim penggerak PKK Kabupaten Madiun. Berdasarkan keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur nomor 20 garis miring keputusan garis miring PKK Provinsi garis miring 11 garis miring 2018 tanggal 20 September 2018, saya percaya bahwa saudara akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan kepada saudara untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mensukseskan pembangunan. Dilanjutkan penandatanganan naskah pengukuhan. Pengukuhan selesai. Visi gerakan PKK adalah dengan pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan tersebut akan terwujud apabila ada upaya untuk memberdayakan keluarga yang dapat diupayakan dengan fasilitator non-instruktif. Sesuaikan diri. 2. Kembangkan terus jaringan kemitraan dan kerjasama dengan memprioritaskan kerukunan untuk kelangsungan program pokok PKK. 3. Mari kita segera menyesuaikan diri dengan tugas yang baru, dengan lingkungan kerja yang bisa gitu sama saya mendengarkan, ternyata saya itu disayangi. Saya sudah selalu mengingatkan.